tabrakan kedua ini hitungannya. Yang pertama saya sudah tes lewat video call. Tembakan ketiga kita coba. Ketiga retak ya, udah gak bisa dipaksakan, selesai sampai di sini. Terima kasih. Tembakan kedua ini hitungannya. Yang pertama saya sudah tes lewat video call. Halo subscriber semua. Setelah menyaksikan video tadi, saya yakin teman-teman semua subscriber nggak percaya begitu aja. Karena kemarin itu nggak bisa dibandingkan seperti itu. Kemarin itu kan dengan sebuah media batu, batu biasa. Kalau yang sekarang kan dengan gelang muntah besi. Oke. Sekarang saya akan melakukan suatu perbandingannya dengan sebuah korek api. Oke. Korek api yang kita bikin menjadi tahan tembak, berenergi, bisa membuat gelas tidak pecah jika ada korek ini di dalamnya. Caranya seperti apa? Mari kita lihat ya. Nah, saya mencoba ini bukan berarti saya ingin menunjukkan saya ini orang hebat, orang sakti, bukan seperti itu. Tapi saya hanya ingin menunjukkan apa yang saya lakukan, tidak ada trik rekayasa. Semua kembali lagi ke teman-teman, kalau masih ragu titik merahnya belok lah atau apa, saya sudah kasih zoom, saya sudah kasih slow motion, hanya itu yang bisa saya lakukan untuk membuat teman-teman percaya. Tapi kalau tidak percaya, semua kembali lagi ke teman-teman, anggap aja ini sebuah hiburan, oke? Okay? Nah, gitu aja ya, nanti kita lihat ini ya, korek biasa, udah kosong, oke? Okay? Korek api ya, merek saya tutup, oke? Okay? Kita lihat ya, teman-teman saksikan aja prosesnya, seperti yang kekuatan doa itu nyata, kita lihat. Saya semprot minyak ya, untuk korek ini medianya. Semoga ini berhasil ya, teman-teman ya. Ntar ya, saya doa dulu sebentar.
sebentar. Tangan saya lap minyak dulu. Sorry kalau agak lama. Ambil gelas baru ya. Benda ini sudah berenergi ya teman-teman ya. Halo, sorry. Benda ini sudah berenergi ya teman-teman ya. Kita lihat kemampuannya. Ini gelas sebelumnya yang di video sebelumnya yang udah retak. Tapi belum pecah. Oh, udah pecah dia. Sekarang kita coba lagi dengan yang ini. Kita isi air. Ini air keran ya teman-teman ya, bukan air apa-apa. Kita isi air. Kita rendam. Kita lihat. Semoga berhasil. Doakan ya teman-teman ya. Seperti biasa, shotgun saya sudah siap. Peluru di dalam masih ada. Teman-teman lihat, ya masih ada sekitar 3 mungkin. Oke, sekarang kita coba. Saya akan lepas handsfree-nya. Kita lihat hasilnya. Saya taruh di sini. Jarak tembak di sebelah kamera. Kita lihat ya, berhasil teman-teman, tidak ada rekayasa. Masih belum puas, kita coba satu kali lagi ya teman-teman ya. Teman-teman, aduh, kena kaki saya kedua kali. Sebentar, kedua kali pecah. Oke, bisa dilihat hanya dengan sebuah korek. Kekuatan doa itu ada. Jadi jangan teman-teman sampai sekarang masih tidak percaya sama video saya. Bukan tidak percaya sama video saya, tidak percaya sama dengan kekuatan doa itu ada. Jadi apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin dengan kekuatan doa. Itu semua adalah doa. Jadi apa yang teman lihat itu seperti isian, oke? Jadi sudah jelas, semoga keraguan hilang sudah dari video sebelumnya. Ini hanya sekedar klarifikasi. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.